Oke guys, jumpa lagi dengan Twin Boss Indo. Kali ini saya mau ngasih tutorial cara install game ke Nintendo Switch dengan aplikasi DBI. Oke, pertama harus punya kabel data dulu ya. Kabel data tipe C. Kemudian ini switchnya masih kosong ya, belum ada game. Oke, colok dulu ini kabel datanya ke switch. Kemudian buka aplikasi Sadik. Check for application update. No. Oke. Seperti ini Sadik. Kemudian buka dulu aplikasi DBI ke album DBI. Nih, DBI. Install title from DBI backend. Oke, setting up a device, we setting for a DBI. Oke, sini muncul DBI. Sudah muncul ya DBI. Coba saya zoom. Oh, DBI. Oke, kemudian install lib USB key. Lib USB key. Install driver. Oke, installing driver. Kalau ada yang mau ngisi game Nintendo Switch, bisa hubungin saya ke Tokopedia LG Shop. Tersedia hampir 2000 game Nintendo Switch. Nah, ini masih proses install. Oke, the driver install successfully. Close. Kemudian restart dulu laptopnya. Oke, restart. Oke, ini sudah restart. Kemudian ini tadi saya lepas dulu kabel datanya, kemudian tancepin lagi, kemudian buka DBI. Oke, DBI. Install title from DBI backend. Oke, you can see waiting for DBI backend to run. Oke, ini aplikasi DBI backend. Add file Katana Zero XCI.
Kemudian start server. Nah, detect katana zero. Press A. Press Y. Oke. Ditandain nih, jadi warnanya berubah. Putih jadi biru. Press A. Oke. Start install. Oke, ini proses instalasinya. Oke, installation complete. Press B. Oke, udah muncul gamenya. Oke, seperti itu ya install gamenya. Kalau ada yang mau pesan game Nintendo Switch, silahkan ke Tokopedia LG Shop ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe channelnya. Bye. Oke guys, kalau ada yang mau ngisi game di Nintendo Switch, bisa ke Tokopedia. Nah ini list gamenya. Bisa lihat di deskripsi produk di Tokopedia. Ini sudah update Juni 2023. Nah ini game-game barunya. Ada MotoGP 23 2023. Ini untuk bulan Juni udah sampai 33 game baru nih. Masih nambah terus. Kemudian jangan lupa ya baca dulu pertanyaan ini nih yang sering ditanyain. Swiss masih OFW bisa nggak ke CFW? Jawabannya nggak bisa ya. Ini sering banget yang ditanyain kalau chatting. Pastikan agan punya Swiss-nya udah CFW, Atmos. Kalau masih nanya kayak gini, pokoknya saya jawabnya seperti ini. Tinggal saya copy paste. Silahkan jual switch-nya, kemudian beli switch yang sudah CFW. Oke, gitu aja guys. Yang mau order silahkan ke Tokopedia.